Pemirsa, kembali kami lanjutkan mas Kodari mengenai ya. pernyataan dari Zon. Survei di medsos ya. ini jauh lebih akurat loh daripada lembaga survei. Ya mungkin beliau karena kurang kuat di dunia nyata, <laughs> jadi banyak bermain di dunia maya. Kira-kira begitu. <laughs> ya gini kita tidak menafikan bahwa dunia maya sekarang eh, apa namanya makin banyak ya. Hmm. Jadi orang bermain di medsos itu makin makin banyak populasinya. Tapi tetap saja jumlah pengguna medsos belum identik dengan populasi real, hmm. ya mau itu Facebook, mau itu Twitter, mau itu Instagram, itu belum menyeluruh kepada seluruh okay. penduduk. Sementara yang menggunakan hak pilih itu seluruh penduduk begitu. Jadi eh, kalau kita mau menang, menangkap populasi secara keseluruhan kita tetap harus menggunakan hmm. survei ini. Ya. Bahwasanya kemudian hmm. mau dikombinasikan dengan katakanlah analisa media sosial, boleh okay. saja. Okay. Tapi ini primernya itu sekundernya, jangan dibalik. Okay. Yang sekundernya baru kemudian emang yang nyoblos akun-akun Instagram, <laughs> emang yang nyoblos akun-akun Facebook kan enggak hmm, orang iya. gitu okay. loh. Tapi iya. kalau kita misalnya lihat dari nama Jokowi yang selalu muncul di berbagai survei iya. ini juga memang tidak sedikit yang meragukan. Jangan-jangan iya. ini pesanan seperti oh. itu? Tidak, oh, hmm. kan begini. Saya tadi sudah mulai survei ini dengan menunjukkan hasil survei Indobarometer hmm. pada tahun 2014 dua pekan sebelum coblosan, okay. ya ketika diproyeksikan ke 2000 ke tanggal 9 Juli dan hasil KPU itu keluar, selisihnya cuma satu persen. Hmm. Di survei kita Prabowo apa Prabowo Hatta itu 48 persen jadinya 47 Jokowi JK 52 hmm. jadinya 53 jadi kenapa itu ditunjukkan untuk ya memberikan ...bukti gitu loh, hmm. bahwa survei ini apapun kata orang itu sudah terbukti. Dan okay. itu bukan pertama kali, 2004, 2009, 2014. Oke, okay, kita kembali ke Mas Arya. Mas Arya, tadi sikap PDIP masih belum menentukan ada prosedur yang harus dilewati seperti itu. Artinya, apakah selama ini belum ada strategi yang bisa diambil oleh PDIP... ...untuk mempertahankan tren positif dari uh, elektabilitas Jokowi di berbagai lembaga survei... ...termasuk kasih survei dari Indobarometer? Oh ya, justru sekarang hmm. ini perintah ketua umum, perintah partai, hmm. seluruh jajaran partai di tiga pilar... Baik itu yang di eksekutif, hmm. yang di legislatif dari DPR RI sampai DPRD provinsi, kabupaten juga jajaran struktural partai adalah mengamankan jalannya pemerintahan Jokowi terutama terhadap program-program pembangunan. Okay. Ini kan jelas sekali bagaimana akibat salah satu akibatnya bagaimana dukungan elektabilitas hmm. uh, Pak Jokowi yang hmm. uh, terus hmm. bertahan bahkan. Uh, tinggi dari berbagai survei, saya katakan hmm, tadi, okay. Mas. Uh, Kau dari bahwa berbagai survei menempatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan hmm. Jokowi ini uh, uh, di posisi yang tinggi, dan hmm. posisi inilah yang tentunya harus dikerjakan okay. oleh berbagai partai pengusung dan pendukung, terutama PDI Perjuangan, hmm. yang tepat, lebih tepat saat ini, bagaimana mendukung kinerja hmm. supaya pada saat yang tepat nanti, ini soal timing okay. pencalonan berikutnya akan mendapatkan dukungan publik yang lebih luas okay. dan bisa menjelaskan tidak hanya persepsi mm. tapi fakta-fakta objektif apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi ini mm. okay. dengan didukung oleh berbagai partai dengan pilar partai okay. fraksi itu mendapatkan legitimasi yang kuat okay. tidak hanya sekedar persepsi di media sosial. Okay. Kalau Pak Fadison itu tergantung saja kalau di mensos itu tinggi ya yang benar mensos. <laughs> <laughs> kalau nanti yang benar itu di survei ya survei. Tapi okay. saya percaya yang harus dicermati Pak Fadison adalah menguatnya kandidat Anies yang menyurutnya Pak okay. Prabowo. Prabowo Baik. ini saya kira ya. lebih penting Pak Baik. Pak. Baik. Mungkin bacaan mengenai hal itu seperti apa uh, Mas? Iya, ya, saya kira memang ada benarnya. Jadi misalnya uh, ketika kita lihat ya uh, pertama head to head Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu Jokowi 50, hmm. Prabowo 20. Hmm. Tapi begitu Jokowi lawan Anies itu Jokowinya 47, Prabowonya eh, Aniesnya dua 20. Jadi hmm. ada yang undecidednya meningkat begitu. Okay. Jadi orang hmm. jadi mikir. Nah, yang kedua kalau kita tandingkan nama Prabowo, Anies, Agus, Gatot, tanpa Pak Jokowi, hmm. itu selisih antara Prabowo dengan Anies itu dekat Tipis. begitu, tidak okay. jauh. Ada potensi, ya. Anip, Pak Anis terus. Bahkan ada potensi okay. Pak Anis ini Mo naik, Pak Prabowo ya turun. Okay. Selain begitu. kemudian presiden ada juga yang menarik uh, yeah. mengenai cawapres potensial yang akan yeah, mendampingi betul. Jokowi. Ada yeah. nama Agus Harimurti Yudhoyono, yeah. Mas Kodari. Bagaimana? Oke, okay, jadi kita punya pertanyaan hmm. pertanyaan banyak nama. Hmm. Itu menarik juga. Ternyata hmm. yang paling tinggi tetap satu Anis, hmm. kemudian Agus, lalu Gatot, ya. Hmm. Nah, kalau kemudian dibuat simulasi kita memang mau nggak mau dari nama-nama ini kita bagi ya ada yang calonnya Jokowi ada yang calonnya Anies. Hmm. Untuk calonnya Pak Jokowi kita coba delapan nama. Okay. Nah, ternyata hasilnya paling tinggi itu Pak Jokowi Agus hmm. ya. Hmm. Tidak jauh selisihnya dengan Jokowi Gatot lalu kemudian hmm. baru Jokowi Ridwan Kamil seingat hmm. saya. Okay. Kalau untuk Pak Prabowo calon wakil presiden yang paling tinggi itu Anies Baswedan. Hmm. Dan itu tinggi sekali jauh di apa di selisihnya dengan nomor 2. Uh, dengan siapa ke Presiden PKS Sohibul Iman hmm. ya, Dan termasuk juga kalau dipasangkan dengan Pak Zulkifli Hasan dengan Mohaimin okay. Iskandar itu selisihnya jauh. Seberapa besar dampak ya. dari pemilihan cawapres ini memang akan meningkatkan elektabilitas dari capres masing-masing? Kalau kita lihat simulasi yang ada itu cukup signifikan loh. Rentangnya misalnya dari wakil yang paling rendah dengan wakil yang paling tinggi itu delapan okay. persen. Hmm. Jadi Pak Pak Jokowi misalnya dengan Anies itu empat delapan persen. Lalu di bawahnya itu ada dengan Pak Budi Gunawan itu seharusnya sekitar tujuh persen okay. dan dugaan saya memang untuk 2019 soal wakil itu akan lebih menentukan dibanding dengan 2014 atau 2009 yang lalu okay. 2009 yang lalu jadi bagaimana caranya mencari wakil yang eh, bukan hanya apa bukan hanya dipercaya tetapi juga bisa meningkatkan elektabilitas oke okay. formulasi dari PDIP mengenai calon wakil presiden ini seperti apa Ya nanti akan ada kriteria hmm, ya, kriteria-kriteria seperti apa yang mengenai diharapkan. Mengenai nama Agus Harimurti yang tadi dikatakan hmm. memiliki elektabilitas paling tinggi jika disandingkan dengan Jokowi? Ya survei adalah satu alat, hmm. tapi yang lebih penting lagi adalah soal kompetensi ideologis ya. Pernah ada komunikasi dengan Demokrat misalnya dari PDI? Sejauh saya ketahui belum. Hmm. Belum? <laughs> belum atau tidak? Ya, saya setahu, tahu, dan belum. sejauh yang saya ketahui sudah lama nggak berkomunikasi. <laughs> Tapi politik dinamis ya, yeah, 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 yeah. politik dinamis. Tapi yeah. kriteria kriteria yang penting sekarang ini kan didat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden itu lebih pada kehendak-kehendak rakyat yang sekarang menarik populis yaitu soal kerja, nah, tidak banyak bicara, tidak pencitraan, tapi ada kehendak subjektif dari calon tersebut uh, untuk secara sungguh-sungguh bekerja oh. untuk kepentingan rakyat. Okay. Ini yang 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 pertama dan itu nilai lebih dari Pak Jokowi dibanding dengan hmm. maaf, ini hmm. presiden sebelumnya, hmm. okay. kan? Itu nah, nah, satu hal yang le lebih penting. Bagaimana mesin partai ini juga diberdayakan dalam proses penjaringan daripada kandidat, hmm. okay. karena berdemokrasi tidak hanya right. dari sosial media atau dari media, tapi... Yang lebih penting adalah infrastruktur partai ini benar-benar digarap secara matang supaya demokrasi juga semakin dewasa. Bukan okay. itu. Berkaitan dengan tadi hmm. yang disebutkan oleh Mas Arya bahwa Jokowi ini memang dalam distribusi pilihan hmm. capres berdasarkan alasan ada hmm. juga dari hasil survei Indobarometer hmm. ini 100% persen orang merilet atau menghubungkannya hmm. dengan kerja nyata dan juga yeah. baik. Nah, sementara Prabowo ini 100% persen nasionalis. Hmm. Apa artinya dari hasil survei Jadi, ini? Jadi begini, kita punya pertanyaan hmm. ya, uh, apa alasan Bapak Ibu memilih calon presiden tersebut? Hmm. Nah alasannya macam-macam, karena masyarakat juga kan macam-macam seleranya. Ya. Ternyata paling tinggi itu adalah satu tegas, yang kedua merakyat, ketiga kerja nyata, keempat itu baik, dan seterusnya. Nah dulu tegas itu kalau pemilih mau presiden tegas itu 99 persen, 95 persen itu kepada Pak Prabowo sekarang hmm. mulai terbelah, hmm. sebagian ke Pak Jokowi, sebagian ke Pak Prabowo. Hmm. Kalau merakyat itu telak sekali kepada Pak Jokowi. Tapi hmm. ini memang pola dari 2014. Hmm. Nah, yang menarik buat saya ada kerja nyata itu mutlak hmm. kepada Pak Jokowi karena yeah. beliau adalah incumbent. Jadi kalau bicara kerja pasti incumbent begitu. Tapi kemudian orangnya baik. mungkin hanya pencitraan. <laughs> ini kita bicara sekarang, zaman yeah. now bukan zaman old. <laughs> Jadi kerja nyata, kemudian okay. Orangnya baik, itu juga kumpulnya di Pak Jokowi. Jokowi. Ah. Jadi, itulah salah satu alasan kenapa sampai sekarang Pak Jokowi tetap nomor satu, karena hmm. paling sesuai dengan selera masyarakat Indonesia okay. pada hari ini. Tapi, gitu. mengenai nasionalisnya, ternyata tidak pada uh, Pak Jokowi, ada di Pak Prabowo. 100 yang ya, bagaimana? mungkin nanti harus dilihat lebih detail datanya. Saya belum hmm. ngamatin, tapi singkat, saya itu bukan data yang bukan alasan yang paling tinggi, ya. Oke, okay. nah, mungkin maksudnya, uh, apa? Uh, karena beliau tentara, barangkali mungkin citra. Asosiasinya kepada apa, hmm. eh, apa tanah air itu Persepsi. tinggi sekali ya okay. persepsinya. Nah, hmm. Mas Kodari dari ini dua tahun ke depan situasi hmm. politik masih akan sangat yeah. dinamis seperti yeah. itu. Kalau misalnya kita lihat dari uh, hasil berbagai survei seperti yeah. itu dan kita kaitkan hmm. dengan sikap dari partai hmm. pengusung, ini seperti apa seharusnya e, jalannya? Apakah harus kemudian berbarengan agar hmm. elektabilitas masing-masing dapat saling mendukung seperti itu? Ya, yeah, sebetulnya kalau PDI Perjuangan mendukung apa Pak Jokowi secara terbuka hmm. dalam waktu yang sesingkat-singkat, ya menurut saya sih dua-duanya akan diuntungkan. Hmm. Pak Jokowi akan lebih konsentrasi sementara PDI Perjuangan juga yang suaranya sekarang sudah tinggi akan lebih tinggi akan lebih tinggi lagi hmm. karena memang salah satu alasan tertinggi atau terbesar memilih calon memilih partai politik itu adalah kesukaan kepada tokohnya. Jadi ketika asosiasi antara PDIP dengan dengan Pak Jokowi itu semakin kuat, maka PDI Perjuangan juga suaranya akan semakin okay. naik begitu. Baik. Jadi okay. sebetulnya itu kebutuhan PDI Perjuangan sendiri untuk lebih, lebih cepat mendeklarasikan Pak Jokowi. Okay, <laughs> ya. baik. Oh, saya kira masukan yang positif baik. menjadi referensi juga untuk yeah. nanti masukan-masukan yeah. internal partai. Tapi sekali lagi bahwa mekanisme yeah. demokrasi internal partai yeah. merupakan sesuatu yang apalagi ini pemilu yang serentak loh Mas. Jadi okay. kotel efek atau bandwagon efek itu lebih kuat lagi sekarang ini dibandingkan sebelumnya. Oke okay, baiklah. Yeah. Terima kasih Mas Kodari dan juga Mas Arya telah bergabung sama kami dan berbincang dalam frame time untuk malam sama. hari ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami.